malam saya akan melakukan perjalanan ke Madiun dengan menggunakan kereta api Kahuripan. Kereta api Kahuripan akan diberangkatkan pada pukul 11 lebih 10 menit dan akan tiba di Madiun sekitar jam 10 pagi ya. Kereta Kahuripan ini adalah kereta yang diberi subsidi oleh pemerintah ya, jadi harganya murah. Dari Kiara Condong sampai ke Blitar, tujuan akhirnya tiketnya hanya Rp84.000. Yang berada di jalur 6 itu adalah kereta Kuto Jaya Selatan. Kebetulan sekali saya dapat voucher ya, jadi naik Kahuripan sekarang ini saya gratis. Untuk kereta Kahuripan sendiri itu menggunakan K3 ya, kereta dengan 106 penumpang. Kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Untuk suasana di Kiara Condong sekarang lagi hujan ya. Untuk kloset kereta ekonomi Kahuripan hari ini klosetnya kloset duduk. Di sini ada untuk wastafel, ada sabun, ada tisu, ada cermin. Rangkaian Kahuripan yang saya naiki sekarang itu membawa 7 rangkaian ekonomi. Perjalanan kereta Kahuripan telah sampai di stasiun Cikunde. Di sini berhenti cukup lama untuk pemeriksaan rangkaian rem dan pengisian air.
kereta api Kahuripan bersilang dengan kereta api Turangga. Masuk jalur 2 stasiun Ciamis. Kereta api Kahuripan masuk stasiun Banjar pada pukul 3 lebih 3 menit akan bersilang dengan kereta api Malabar. Kereta api Malabar masuk jalur 1 stasiun Banjar. Kahuripan siap diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar. Pada pukul 4:57 kereta Kahuripan masuk stasiun Kroya.
Kereta api Kahuripan tiba di stasiun Gombong pada pukul 5 lebih 27 menit. Kereta api Kahuripan telah sampai di stasiun Kutoarjo. Di jalur 2 ini udah tersedia kereta api Sawonggalih ya, dengan jurusan Pasar Kutoarjo ke Pasar Samya. Di Kahuripan menunggu keberangkatan pada pukul 6 lebih 23 menit. Jadi ya lumayan lama dia menunggu. Di jalur 4 tersedia kereta Kuto Jaya Selatan. Saat lagi kereta api Kahuripan akan masuki stasiun Lempuyangan. Kereta api Kahuripan telah sampai stasiun Lempuyangan, Yogyakarta.
tepat pada pukul 7 lebih 23 menit. Di stasiun Lempuyangan ini banyak yang turun, juga banyak yang naik kereta Kahuripan. Rame banget. Selamat datang di stasiun Madiun. Akhirnya sampai juga. Kereta Kahuripannya akan lanjut sampai stasiun akhir Blitar. Akhirnya sampai juga di Kota Madiun dengan selamat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.